turun. Bukan, karena kalau followers turun, memang kita juga kan kadang ngebersih-bersihin. Mm-hmm. Pasti kita bersih-bersihin itu. Ada namanya kalau kita lihat Instagram. Bener. Itu kan ada ngebersih-bersihin. Ada. Tapi apapun itu ya itulah maksudnya. Yang kenapa aku itu selalu bergerak bukan apa ya, ibaratnya nggak pernah kalau untuk urusan negara apalagi bukannya aku terlambat atau gimana, kita kan harus menyaring dulu dipolitisir atau enggak gini. Betul. Kadang kan kayak begini gitu, aku gini aja aku dipolitisir seperti tadi kan, wah sama Mas Gibran ya, ya memang kebetulan saya ada di situ gitu. Kalau misalnya Irfan Hakim nih misalnya lagi ada di situ ya, ya mungkin juga sama ya, seperti itu kan kita dipolitisir. Tapi yang paling terpenting kita harus tenang, kita jangan terprovokasi, jangan sampai terpecah belah. Karena ini balik lagi, kalau memang kita menyuarakan ini untuk Indonesia ya sama-sama. Benar. Kita bersatu. Jangan, boleh demo, jangan anarkis, jangan juga provokatif. Benar. Jangan juga merusak gitu loh.